Halo. Ketemu lagi dengan saya Mamang, dan kalian sedang nonton video gratis 10 GB itu. Ya, aku minta maaf jika kalian sudah menonton, tapi jika kalian belum nonton, aku tidak akan minta maaf. Tonton aja sendiri kenapa aku bilang minta maaf. Oke, jadi ya, update MCPE terbaru sudah keluar, yaitu versi 1.1. Kan apa tuh yang dulu tuh 1.0 ya Mas ya. Sekarang sudah 1.1. Yey, ini versi beta, dan entah kenapa tidak ada tulisan di atas ya. Kan biasanya versi beta tuh di atasnya ada tulisan apa. Jadi ada mungkin nanti di update-update selanjutnya shield akan keluar ya. Kenapa? Lihat ini. Lihat di tempat gini tuh. Aku tidak bisa menunjuknya, tapi aku di sini ya, pokoknya di situ ada gambar shield tuh. Mungkin kita bisa, tapi kita tidak bisa nambahin pedang di situ ya. Aku udah nyoba, cuma bisa dipasang totem of undying. Ini jadi tangan kanan bisa, tangan kiri bisa dipasang. Dan ini gunanya kalau kalian, ya ntar aku jelaskan. Tapi ya didapat ngebunuh yang mana ya? Yang ini atau yang ini dibunuh dapat? Itu tulisannya apa tadi? Oh, mount. Jadi inilah apa tuh yang terbaru yang keluar, yaitu Soaker Box. Kalian tahu Soaker Box kan? Yang dibuat dari Soaker. Oke. Jadi gunanya itu saat sama seperti chest, tapi kalian bisa bawa kemana-mana. Dan tidak seperti Ender Chest. Kalau Ender Chest kan satu Ender Chest itu nyambung ke semua Ender Chest kan. Kalau ini nggak terpisah, tapi bisa dibawa kemana-mana juga ini. Misalnya kalian taruh, wah animasinya keren dong. Taruh benda apapun di dalam chest ini, lalu kalian hancurkan, taruh di inventory. Nanti kalau kalian pasang lagi di tanah atau dimanapun, maka benda itu kan masih ada dalam chest, tidak hancur, tidak keluar. Dan bisa diwarna-warnain juga, cara warnanya dari crafting table ya. Dan juga ini kasur warna-warni, kalian bisa warna ini lewat crafting table. Ya, ini sekarang aku tidak tahu benda apa ini. Lihat itu ngebug. Ya geleng-geleng itu. Loh. Oke, ini aku udah tahu gunanya udah mungkin dekorasi ini ya. Tapi aku pernah nonton di kayak di PC, di YouTube ya, ini YouTube. Orang pakai yang ini nih, aku masih ingat yang ini. Saat diletakkan benda itu di atasnya, dia akan langsung meluncur searah jarum arah ini panahnya. Tapi di sini tidak mau, atau mungkin itu pakai komen atau apa, aku tidak tahu. Dan ini kalian bisa cari-cari sendiri nih di inventory, ada kok. Ini bukan sand ya, ini powder. Nah, oke, kita akan cari dulu ya. Mana itu tadi? Di sini rasanya tempatnya ya. Di sini. Powder naik. Ini bukan. Ini yellow concrete powder dan juga lime concrete. Kalau yang ini powder, masih dalam bentuk powder nih ya. Concrete ini keras ya kayaknya, bukan enggak kayak gini. Ntar lu, kita tes apakah ini kayak sand. Oh, facts. Oh iya, kayak sand. Ya ini sand atau powder. Jika kita taruh dalam air, dia akan berubah menjadi concrete biasa. Tidak ada powdernya. Lihat, tuh, berubah bentuk langsung jadi concrete tuh. Sama bentuknya kayak ini. Jadi ya, dong, apaan ini? Dan update selanjutnya ini adalah ini Vindicator atau apa? Oh, ini Evoker. Aku tidak terlalu tahu ini gimana dia nyerang. Sebentar, kita akan ubah mode kita sendiri. Mungkin nggak boleh kena sinar matahari ya, sama kayak zombie ya. Mereka dalam tanah mungkin dari tadi game. Dan ini Vindicator, dia bawa kapak kayaknya tuh nyerang. Ini yang ngeluarin Zero ya, bener, kayak ngeluarin taring dari bawah tuh biasanya, dan ngeluarin Fax juga. Fax tuh yang ini, yang masih kecil nih, kayaknya sulit bakal dibunuh nih. Dan juga kalian kalau tunggu dulu, kalian jika mengetahui ngomong nggak bisa, jika orang-orang ini sudah keluar, maka Woodland Mansion pasti ada mungkin. Oke, dan ini lama, gimana cara nyebutnya, ini geleng-geleng terus nih.
juga sudah keluar. Ya, itulah update-update-nya. Aku ingin mount coba. Kepalanya itu ya. Nyeremin. Sama kayak kuda, kita harus tame dulu dia ini. Untuk mengendarainya. Jadi, oke. Karena aku ingin nyoba game mode apa namanya survival untuk melihat apakah Totem of Undying ini mau. Ya, Totem of Undying ini kalau mungkin dia melihat villager sana. Karena ini setiap ada villager pasti nyerang. Udah dia aku ngetes. Kalau kita memegang Totem of Undying di tangan kita dan mati, maksudnya sekarat darahnya langsung diserang sama musuh, kita seharusnya mati. Maka Totem of ini, totemnya ini akan menyelamatkan kita. Mari kita tes. Game mode S. Bam. Oh, wanjir. Wanjir, sabar pak. Jadi seperti itu cara mereka nyerang. Ah, oh itu bukan taring, itu kayak buaya. Hello, sir. How are you? Kepala lu itu, lu nyerang nggak? Oh, aduh. Ya, lihat dah. Diselamatkan oleh Totem of Undying itu. Soalnya kita mati tadi. Mati beneran. Jadi, aku ingin mencari Woodland Mansion ya. Coba kita ketik locate mansion. Yes. Yah. Keyboardnya mau keluar. Locate mansion. Cah. Oke. Koordinatnya Woodland Mansion. What is at block? Ntar lu. Itu Y-nya apaan? Ketinggiannya mungkin. Oke. Mari kita tes. TP at 3192 ya. 14344. Ketinggian kita pakai 12 saja. Jangan-jangan 25. Oke. Dan 3192. Bam. Dimana ini? What the fuck? Aku sedikit kesal karena recordingnya mati. Tadi aku sudah memperlihatkan ini Woodland Mansion-nya ini ketemu dan aku datang dari sana itu lubang dan recordingnya itu ya, wih ngeselin banget. Aku sudah menjelajah tadi di sekitar sini tapi tidak ada apapun yang bisa diambil, maksudnya tidak ada chest yang isi sesuatu gitu. Ini chest banyak tapi nggak ada isinya. Ini di sini ruangan ya tidak terlalu, tidak ada apapun di sini, cuma ada masuk cauldron sama karpet berapa. Di sini ada apa? Di sini ada apa? Look, ini gudang wall kayaknya. Dan di sini ada apa juga? Dan kita akan mengecek daerah yang di sana. Ini dari sini saya datang. Nah, aku harus cek-cek gini recordingnya ini. Mampus kalau lagi kayak gini. Ini banyak chest nggak ada isinya, gue tabok juga lu. Anjay. Apa nih? Tangga naik ke atas. Ini chestnya mencurigakan banget ya. Tidak ada sesuatu kan? Oke. Wait. Apakah cuma diriku saja yang mendengar itu? Coba. Oh enggak. Baru ada isinya ini. Kita ambil saja semua. Oke. Mari kita kesini coba dulu. Ruangan rahasia kah? Anjir. Chest. Wow. Ah, kalian harus periksa-periksa juga ya. Tempat-tempat apa tuh, kayak ada tangga kecil tuh. Di situ ada benda-benda bagus ini. Wih, ini apa nih? Respiration Infinite, bagus keduanya.
respiration apa ya rasanya? Oh, bernapas dalam air ya. Infinity, tapi aku lebih suka Infinity sih. Karena biar nggak habis-habis gininya, namanya amunisi panahnya. Tempat-tempat yang worth kalian periksa itu ke kanan ya. Eh, bentar dah, ke kanan. Pas baru masuk tuh ke kanan, ke kiri nggak ada apa, lupakan itu. Mari kita ke atas. Tidak ada apa. Ah, ini mencurigakan. Apa lagi ini? Naik ke atas ya. Di situ nggak ada apa. Ah, sorry. Tempat ini terlalu luas. Luas banget. Ini kuburan ya. Oh, Chess, cara naik ke atasnya gimana? Oh, itu ada tangga. Tangga naik ke atas. Dadah. Ya, ini worth nih Chess-nya. Cari aja tempat yang kayak gini. Apa nih, efisiensi. Tempat yang isi kayak kotak gini nih. Maka di atasnya ada Chess. Open sesame. Ruangan apaan nih kok kosong ya? Oke, di atas ada chest. Cara naik ke atasnya, ada tangga juga. Itu ceritanya kasur ya, lumayan worth. Nah, aku ingin ngecek ini. Ini apa nih? Chicken. Ada chest kah di atasnya? Nope. Ayam raksasa. Oke, segini saja aku memeriksa. Jadi ya, terima kasih telah menonton. Like, comment, share, dan subscribe jika kalian ingin video lainnya. Dan thanks for watching. Seperti biasa, goodbye.